What's up baseball fans, balik lagi ke Padilla. Sekarang kita ada di hari ketiga untuk DBL Camel. Gila, masih semangat banget sih gue sekarang ini. And good morning, kita kembali lagi ke lapangan jam 7:30 pagi. Dan sekarang ini para campers udah ada di belakang semua nih. Semuanya top 50, they are here, they're getting ready. Sekarang ini mereka kayaknya lagi latihan untuk transisi dan juga shell drill. Ini untuk mempersiapkan untuk 5-on-5 siang ini. Oh my god, I'm super excited. Gue penasaran banget pengen lihat kira-kira siapa yang akan jago hari ini main 5-on-5. Kalian juga pasti penasaran kan. Jadi nanti gue akan kasih highlights ya per pemain. Jadi kalian bisa lihat nanti bagaimana permainannya mereka. Of course, hopefully you guys gonna enjoy today's content. Semoga juga kita bisa dapat beberapa interview nanti. Jangan lupa untuk kasih like juga. And of course, shout out to DBL Indonesia once again for inviting me to DBL camp. Super excited and yeah, enjoy today's content guys. Let's go. Sedikit berbeda di DBL Camp tahun ini. Tahun ini anak-anak SMP bisa merasakan juga di DBL Camp. Dan kita sama salah satunya Eddie. How you doing, man? Are you surviving? Di hari ketiga, gimana pengalamannya so far di DBL Camp? Ya bagus sih, jadi bisa kayak sama yang SMA gitu. Bisa compete sama mereka dan pengalaman yang bagus. Gimana compete sama mereka jauh-jauh gak? Tapi kamu emang suka basket ya? Kamu waktu itu gimana, cerita dulu dong, bisa suka basket dan juga akhirnya pengen banget ikut DBL Camp? Ya gak tau sih, aku mulai basketnya baru berapa? 6 bulan kayaknya. Oh 6 bulan? Wow. Masih baru banget. Dan kayaknya DBL Camp ini tuh opportunity yang bagus untuk aku bisa improve basketnya. Oke, okay, kamu tahun depan main DBL ya katanya? Iya. Kamu mimpinya apa? Pengen jadi DBL All Star juga? Iya, mau. Iya. Mau ya? Oh, Eddie, good luck. Good luck and yeah, see you, man. Halo, saya Pris dari DBL Camp. Saya ngomong apa ya? Gak apa. Kamu pengalamannya gimana? Pengalaman kamu di sini ikut DBL Camp? Terus senang tapi capek juga. Capek. Paling capek ngapain? Itu fitness. Fitness kemarin. Kamu udah pernah belum sebelumnya fitness? Belum. Oh, jadi pertama kali ya. Kalau main udah sempet tadi sempet lawan yang SMA enggak kemarin? Iya. Gimana? Jago-jago enggak? Iya. Kamu tahun depan pengen main DBL? Main DBL, di mana mau mainnya? Masih kelas 7 tapi. Oh masih kelas 7? Oh masih berapa tahun lagi tuh kalau kelas 7? Berarti 3 tahun lagi? Iya 2 tahun lagi. Oh oke okay. Seneng gak di sini? Seneng. Nah, mau ikut lagi gak tahun depan? Iya cuma kamu. Jadi temennya gimana nih? Ikut juga? Ikut. Ikut lagi tahun depan? Seru ya, siap. Tapi ya lumayan capek. Lumayan capek, gak apa-apa lah. Ntar kan makin jago. Tahun depan guys, look who's with me. MVP tahun berapa? 2018. Marcel Bonneville. How you doing, bro? We doing this in English? Yeah, I'm good, bro. No, I miss you, bro. Miss your wife too. Guys, sebelum 5-on-5 nih, kita interview dulu sama Bonneville. Bonneville sibuk apa sekarang? Kuliah, lagi ikut BBM CLS kok. Oh, oke. Okay. Nah, terakhir kan tahun 2018 ikutan di BL Camp. Itu pengalaman yang paling berkesan apa? Kayak ya ketemu banyak bapak orang dari seluruh Indonesia kan. Terus bukan cuma ketemu sih, mereka yang terbaik dari yang terbaik. And then kita harus berkompetisi dalam suasana yang mencekam di camp ini. Capek, latihan cepat, latihannya lama, capek, pelatihnya bulir. Tapi apa ya, kayak capek pun pengalaman yang berkesan. Oh, berkesan ya. Amerika ya? Iya. Ke kota apa? LA. Ke LA. Wow, waktu itu di LA sama Jordan Lawley?
Iya. Pengalamannya waktu itu sama Jordan Lawley gimana? Ngapain tuh dilatihnya apa sih sama Jordan Lawley? Jago gue daripada Jordan Lawley. Jagoan dia guys, jagoan dia. Gak, tapi beneran latihannya apa waktu itu, dikasih materinya apa? Kalo inget ya kayak triple against apa, ngelewatin break and roll. Oh, okay. Terus skill-skill gitu, lebih ke skill development. Lebih ke skill development ya. Kalau punya masukan tips-tips untuk para campers biar bisa kepilih jadi DBL All Star tuh apa? Bro, gak apa-apa bro, anxious. Bro, DBL camp cuma 4 hari. Give all your best, have a good rest, hydrate yourself. Makan yang banyak. Gojek. Paling penting. Makannya banyak. Dan ini sekarang kita, sebelum kita mulai 5-on-5 nih, this is the best ya, 5-on-5 ini sebenernya. Kalau 5-on-5 dulu lawannya siapa? Ingat gak yang paling kayak lu pengen banget nih, gue pengen banget nih lawan orang ini nih waktu 5-on-5 di DBL camp. Awal-awal paling penasaran sama Mario. Oh, Davidson. Mario, terus Dari. Tapi ya, ya seru sih belum mereka. Seru ya ini. Gue juga paling nungguin nih 5-on-5 nih abis ini. Halo aja guys, abis ini. Bonville, thank you so much man. Sir. Rocky. Yes sir. Tadi baru selesai scrimmage untuk top 50. Sekarang ini kita lagi nungguin hasilnya untuk 24 top 24 boys and girls. Tapi yang mainnya oke ini nih. Kenalin dulu namanya siapa? Joshua. Joshua dari? Dari Bandung. Nama sekolahnya? Trimulya. Oke, posisi?
posisi shooting guard point. Oke, gue belum kenal nih, makanya gue bingung juga mau nanya apa-apa. Tapi gimana nih, tegang nih nungguin hasil drop? Tegang sih. Tapi puas gak usah main? Main lah. Hari ini agak ribet tadi mainnya ya, berhenti-henti ya. Susah gak tadi nyari ritmenya kan gara-gara apa, dikit-dikit harus berhenti kayak untuk apa dilatih lagi gitu ya. Susah sih. Terus kayak kan timnya juga random, jadi kayak chemistry-nya. Oh iya, gara-gara timnya random. Itu paling susah kali ya? Iya, itu paling susah. Ngobrolnya. Kan posisi, kamu main posisi apa sih? Shooting guard, point guard. Oh, tadi main posisi? Shooting guard. Soalnya di tim kita ada 4 point guard. Oh, oke, ini disenyumin sama Justin. Justin gimana? Mainnya gimana nih? Komentar dong, permainan Yosua nih. Keren sih Yosua yang nge-carry sih. Asik carry ya. Gendong nih. Gendong tim. Vitor Deo. Gimana, Yosua gimana nih? Keren ya, asik ya. Kerenan Deo lah. Yosua, good luck ya. Semoga apa? Merendah untuk perokok. Gak apa-apa, tapi semoga kepilih 24 ntar besok. Semoga harga semakin banyak. Oke. Amin. Number 116 Muhammad Ilsa, SMA Taruma Bangsa Tangerang Selatan. Jersey number 107 Almanto Davin Nepa Baik, SMA Negeri 71 Jakarta. Last player selected is number 112 Rafael Raisa, SMA Bukit Sion, Jakarta. Tepuk tangan untuk 24 besar kategori boys sampai di BMKM 2022. Congratulations. 1 lagi Steven Magai. Rasanya lolos top 24 nih. Puas lah. Tegang tapi harus lebih work hard lagi ya. Congratulations, semangatnya apa nih Mas? Boleh meh, good luck besok ya. Besok scrimmage kayaknya lebih bagus lagi ya. Amin. Kita sekarang sama? Culet nih. Ini harus diwawancara karena dari Seattle. Ntar dulu, congratulations, sudah masuk 24 besar. Gimana rasanya? Tegang nggak tadi? Tegang banget, kira nggak keterima. Udah latihannya di Seattle. Harus keterima. Waktu itu di Seattle ngapain? Cerita dong. Di Seattle, sebenarnya camp 2 kali. Naik di camp sama yang katanya coachnya apa ya? Lupa tapi Nike camp tuh jauh-jauh. Sebenarnya yang Nike itu kan buat beginner. Okay. Yang kedua itu barengan sama tolo-tolo. Jadi ya mau nggak mau harus keep up gitu. Makanya, umur berapa Nike camp? Umur 16-an, 17-an. Jadi ya harus besar. Seattle, represent Seattle. Pokoknya ke Seattle harus kompak kita. Good luck Amy ya. Oke, thank you. Hai guys, sekarang kita sama LG dari Bali. Ini terkenalnya karena nyetak 52 poin. Selamat dulu ya, selamat masuk ke top 24. Tadi kamu ya, kau akhirnya kan ngomong LG nih, karena LG kan main di Indonesia Patriots, main di Indonesia Patriots selama satu musim. Kamu orang kenal lah, anak-anak ini tahu gitu. Kamu ada tekanan gak sih kayak harus gimana gitu? Kayak, oh, gua udah main di Indonesia Patriots, ini kayak bakal jaga lebih ketat atau enggak? Ada tekanan sendiri? Ada, pasti ada tekanan sendiri. Cuman ya udahlah, pilih aja. Apapun hasilnya, syukur. Saya sih. Ini. Kamu kan temennya Steven nih, dari Bali. Menurut kamu Steven mainnya gimana? Steven, ya bagus lah, gototku mainnya lumayan. Ya seneng banget bisa ada teman dari Bali juga lolos. Steven orang lucu ya? Lucu. Seneng banget. LG, kamu pengalamannya main di IBL, kamu kan sempat bilang kemarin cerita sama aku, kamu sempat main lama waktu lawan Pacific ya? Kalau menurut kamu gimana pengalamannya main waktu itu? Apakah ternyata cepet-cepet ya, ternyata kuat banget ya, atau gimana? Awalnya sih tegang banget juga, pertama kali main di IBL, pengalamannya sih banyak banget ya. Bisa belajar apa cara kita apa, jadi point guard itu kan cara banyak caranya, jadi kayak harus apa speak out lah, apa banyak lah pokoknya ilmu yang didapat itu kan senang. Galak apa Coach Milos?
galak enggak sih, cuman kalau dia galak sih lucu sih kadang-kadang gitu. Kok lucu sih? Enggak terlalu galak banget. Oh, enggak terlalu galak banget ya. Kamu nih satu tim sama Yesaya Saudale. 3 kali 3. Apa? 9. Apa? Kakak impian lah. Kakak impian. Dia sering ngajarin kamu enggak? Sering di waktu di Bali sih. Oh, waktu di Bali suka main bareng ya? Enggak ada. Ya, enak banget lah. Saya asik ya. Elgi, terakhir sebelum kita udahan, kamu nyetak 50 poin kan waktu 52 poin. Itu pas nyetak 52 poin itu kamu di lapangan emang pas lagi itu enak banget masuk terus atau gimana? Waktu di lapangan sih lagi mungkin lah apa ya kayak enak sih gitu mas di lapangan mainnya sebenarnya ringnya gede banget gitu masuk terus ya. Gimana? Oh, kaget sebenarnya bisa 52 poin pan cuma main ya gitulah kayak dibanding biasa gitu. Iya, malu-malu nih. Tapi ini adalah salah satu pemain muda yang berbakat banget sih menurut gue. So, semoga good luck besok, semoga bisa masuk ke di Bial All-Star ya dan ke Amerika. Amin. Today, I was a grumpy coach. Sometimes grumpy to the girls, sometimes grumpy to the boys. Yes. I was grumpy very old. But the good news, we got better and better. But we are not good enough yet. We must get better again tomorrow. So tonight, you must make sure you are thinking about the games tomorrow. Tomorrow is where you have to be your best to make the final 12. We had long discussion in the room, long discussion. And the votes, who is in, who is out, who is in. Some was very close. The best way to make the team is to be the best and get that gap very wide. You all understand? Yeah. All right. Again, we got better. I thank you very much for listening. I thank you for taking the grumpy coach. If you know the other coaches here, they were once all stars like you, they go, oh, we remember this. But it's just to push you to make you better, okay? I still love all of you, care for all of you. You are special athletes. Good luck tomorrow. Most important thing, good recovery. Don't be on your phone till 1 a.m. All right, get sleep, all right? Rub your massage, your legs, stretch, good food, lots of water. Recover tomorrow, game time. My good. One, two, three, DBL! Guys, itu adalah keseruan dari hari ketiga DBL Camp 2022. Seru banget sih ngobrol-ngobrol sama banyak pemain hari ini. And of course, congratulations untuk semuanya yang sudah masuk ataupun juga terpilih jadi top 24 boys and girls. Pada tegang semua tadi. And hari ini scrimmage-nya belum seberapa sih, karena hari ini masih diajarin sistem juga, lalu masih diberhenti-berhentiin. Tomorrow morning, guys, kita excited banget untuk lihat scrimmage dengan ada wasit. Besok ini mereka akan kompetitif banget, karena ini akan merebutkan posisi untuk jadi DBL All-Star 2 hari berturut-turut scrimmage-nya. So hopefully akan banyak highlights-highlights yang keren juga nantinya. And yeah, that's it for me. That's a wrap from day 3. Hopefully you guys enjoy today's episode. Jangan lupa untuk like, jangan lupa to comment. And I will see you guys again tomorrow. Peace out.